Assalamualaikum geng. Korang sedang menyaksikan Faiz Aziz sekarang. So aku sekarang ni dekat Kajang, dalam perjalanan nak ke CA Kajang. CA ni ada dua lah. Dekat Kajang ada dua CA, dekat Jalan Bukit Mewah satu, satu lagi dekat area-area hospital. Aku pergi sini sebenarnya nak dapatkan sesuatu, sesuatu yang aku menarik lah. Iaitu air filter DNA. So air filter DNA ni sebenarnya performance lah, performance untuk air filter. Dan tujuan dia sebab aku nak jimatkan kos untuk long term lah. Okay, kalau ikutkan aku pakai ni just perlu cuci-cuci sendiri. Dan cuci-cuci sendiri lah. So untuk tak perlu nak tukar DNA tu lah. Kira pakai selagi elok pakai lah. So kalau kotor kita boleh cuci. So kat situ on average lah, setiap 10,000 tu korang akan spend dalam 100 lebih. So kau dah pakai macam filter ni, memang kat situ jimat lah, jimat banyak. So aku cuma perlu pergi beli dia punya cleaner, and then dia punya minyak dia lah untuk cuci balik kan. So kat situ kira banyak lah jimat. And then based on kita orang punya study ataupun kita punya research lah, kira air filter ni kalau motor kat Malaysia ni, motor KTM ni, 8,000, 7,000, 8,000 tu sepatutnya dah kena tukar. So memang kotor gila. So benda tu akan mengganggu performa korang kalau tak tukar. Tapi nak tukar tu dah 100. So kalau kata yang jenis pakai setahun 15,000 tu dah 200. And then kalau pakai lama tu banyak lah. So kat sini korang spend sekali one time, and then cuma perlu beli dia punya untuk pembersih dia lah, dia punya cleaning kit. So sebelum ni aku ada pakai BMC kan. Kenapa DNA? Yang aku cari juga. Sebab DNA ni sebenarnya kira lebih sinonim dengan motor KTM lah. Tu lah cerita dia. Banyak motor-motor KTM macam 69, siapa yang pakai 69 tu memang dia orang familiar sangat lah dengan air filter DNA ni. So and then untuk beberapa apa ni, event-event besar pun kan, macam race-race besar pun banyakkannya pakai, memang pakai DNA. So aku rasa mungkin kat situ DNA ni dia ada macam some bukan special relationship, tapi dia punya understanding untuk motor KTM tu ada lebih lah. So bila kat situ tu yang macam macam boleh bincang lah, boleh bincang. So tu reason dia aku pakai lah. Bukan nak kata-kata, bukanlah aku nak cakap BMC tak bagus. BMC bagus je. Bila aku pakai untuk motor 250 aku itu hari pun, dia punya pergi pun memang sedap lah. Dia punya top, dia punya pick up tu bertambah. Tapi bila kau ada option yang kau rasa lebih baik, lebih kau ambil yang tu je lah. Lepas tu harga dia pun boleh bincang jugalah. Sebenarnya sama je dengan harga BMC. So kalau korang nak, korang boleh check it out dekat apa ni, CA Kajang lah. Aku tak tahu ada berapa banyak lagi lah. Takut dah tak ada stok kan. Sebab benda ni memang dicari-cari lah, dicari-cari. Aku tak berani cakap lah ada berapa banyak kan. Tapi korang boleh contact Andy dekat CA Kajang. InsyaAllah kalau ada, rezeki korang lah. So inilah, kalau nak tengok ni CA Kajang, wider option lah dalam ni. So ada SIM, ada Brixton, ada Suzuki. Ni di Motorsport. So of course full range of motor-motor KTM. Ada Benelli juga. Lepas tu ni Ducati pun ada, Kawah pun ada. Tapi ni motor second lah, mungkin orang dah trade in kan. Super Duke GT ke? Betul ke aku salah? Super Duke ada. Ni Kawah pun ada, Z10. Ni pun motor lama.
Ni motor-motor ni lah, motor-motor Benelli, Modenas ada, Elegant. Ni SIM pun ada. So banyak lah option kat sini, korang boleh datang. Apa ni pun ada. Oh, WM Motor, aku ingatkan ADV. So kat sini lah korang boleh datang jugalah. Ni CA Kajang, second branch lah. Helmet tak banyak sangat lah, helmet kat situ mostly KYT lah. So kejap kita beli air filter, nanti tengok macam mana. So ok, aku dekat CA Kajang lah. Ni Andy. Ni step dia ada, sebenarnya dia tanya aku ada 3 option sebenarnya. Aku nak step 1, step 2, step 2, dengan K&N step 1. Oh, K&N step 1. So apa beza step 1 dengan step 2 bos? Okay, kalau step 2 dia ialah cover, kita original punya cover, kasih cabut, pasang ke atas saja. Okay. Okay, kalau ini guna sama original punya function dan fungsi aja. Okay, faham. Ini sama jugalah. Sama juga, cuma brand aja. Tapi ini lebih kepada performance, racing apa semua lah kan. Saya nak pakai yang ni je. Untuk aku boleh prefer pakai ni lah. Sebab ni sebenarnya aku rasa ada setback sikit lah. Sebab kalau betul-betul nak main racing boleh pakai. Kalau tak, sebab ada bahaya daripada segi masuk air apa semua lah. So okay, thank you Andy. Right. So okay, kalau ni original punya tau. Dalam ni sebenarnya ada stiker, dalam tu ada lagi lekat, tapi aku malas keluarkan. Lepas tu dia ada installation instruction. And then dia ada ini pun instruction punya ni juga. And then kat sini dia ada apa ni, dia punya registration card lah. So kalau korang beli yang original, dia kat sini ada registration card, korang boleh register dekat dia punya website lah. So itu saja. Dan ni adalah dia punya grease. Untuk lekat ni lah. So ni lah cara dia. So DNA ni dia ada bagi sekali dengan grease ni untuk sapu. So sebelum install, korang kena sapu dulu grease ni keliling ni. Lepas tu baru lekatkan, baru masukkan benda tu lah. So ni shot by Andy lah. So kalau kata korang berminat nak dapatkan air filter ni, aku tak tahu, sebab dia kata ni laku keras. So korang insider, korang contact Andy ataupun korang datang terus dekat CA Kajang in dekat ni, dekat area hospital lah, bukan dekat jalan Bukit Mewah tu lah. So okay gang, so dah install. Itu saja, tak perlu buat remap apa pun, sebab motor 39 tak perlu pun. Betul bos? Tak, dia original ni. Original tak perlu. Tak perlu kan. Original itu semua. So itu sajalah. So Andy, if anything, dia akan contact you lah. Okay, ngam. Kalau korang tak tahu, korang cari geng-geng korang otak-otak yang pakai 69. InsyaAllah dia orang kena Andy.